Banyak ya. Rawon. Family Channel. Sebelumnya gimana kabarnya saudara onlineku dimanapun kalian berada? Semoga sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur ya. Ini masih deg-degan banget ya. Aku baru pulang lihat lihat konsernya Erik sama mama mertua dan balik, dan sekarang ini Elsa masih tidur, jadi aku taruh di kamar sebelah ya teman-teman ya. Dan hari ini itu kan ada udah istirahat di rumah ya, habis lihat konser dan lain-lain, aku udah di rumah. Dan itu aku itu nyantai sama Elsa di sini tadi, tahu-tahu itu ada pintuku itu diketuk-ketuk gitu ya. Aku kira itu seperti biasanya ya, kalau nggak Amazon itu pengiriman barang dari suami beli atau aku beli, atau barang biasanya yang diantar ke rumah dari kerjaan kayak gitu ya. Ternyata itu ada 2 atau 3 polisi datang. Aku tanya ada keperluan apa. Nggak apa-apa, cuma pengen lihat rumah kamu. Langsung masuk teman-teman, siapa yang nggak deg-deg ser, apalagi suamiku kan masih kerja ya, masih di luar kota. Jadi aku itu deg-deg ser, kenapa? Ternyata di building ini, di apartemen ini kan 12 lantai, dan polisinya itu tidak tahu dari lantai berapa ada pot itu jatuh kena anak kecil di bawah. Jadi dilihat di balkoni rumahku nggak ada, soalnya semua potku itu menghadapnya ke di dalam semua ya. Jadi nggak masalah, ini aku ngomong sambil kayak deg-degan gemeteran gitu teman-teman. Masya Allah, ini pertama kali aku ngalamin kayak gini ya, di rumahku digrebek polisi. Dan lihat balkoniku aman, terus lihat yang di belakang di kamar anak-anak, dari situ dilihat ke bawah juga aman. Oh, Alex Elsa sudah bangun ya teman-teman ya. Oke. Ya cuma ini aja, nanti kita lanjut lagi kalau Elsa sudah tidur lagi. Sekarang bangun. Nah, kendukku tidur lagi. Sebentar ya teman-teman, nanti aku lanjut cerita lagi. Tadi nangis di kamar sana, nangis ini habis minum susu, tidur lagi ya Naya. Nah, sekarang aku lanjut ya teman-teman ya. Tuh Elsa lagi bobok lagi, dan setelah dicek semuanya ternyata rumah kita nggak masalah. Terus pokoknya lantai 1 sampai lantai 12 itu dilihat semuanya ya. Dan ternyata yang potnya jatuh itu lantai 2, dan anak yang ketiban pot itu anak lantai 10 teman-teman. HP ku glinding teman-teman. Begini ya, abaikan dengan kamar yang berantakan, Masya Allah. Ini deg-deg ser. Oke, aku lihatin taman kayak apa ya. Alhamdulillah semuanya aman ya. Kalau pot kita semuanya kan di dalam, jadi nggak bakal nibani ya teman-teman ya. Yang nggak tahu yang lantai 2 kok bisa nibani bocah ijan sembrono. Alhamdulillah, semoga aja tidak apa-apa ya, dan di rumah sakit. Dan yang kejatuhan itu di sebelah sana tadi polisi banyak teman-teman, tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Ini aku tandurin cabai teman-teman, ini cabai. Dan ini kemangi. Nah, ini mau aku tanduri cabai juga, tapi aku belum beli tanahnya teman-teman. Ya udah ya, hari ini begini aja, dan kita lanjut nanti siang. Aku ada undangan makan siang di rumahnya teman, dan kita lanjut. Dan aku lihatin
yang kita nonton teaternya Erik sama mertua, nanti aku sambung juga pokoknya. Dan ada video sedikit dari suami juga nanti aku sambung ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut nanti lagi. Agak mendung-mendung dikit teman-teman. Agak mendung-mendung sedikit. A few moments later. Nah, siang-siang daripada sumpah dan untuk menghilangkan jenuh ya, aku ada undangan juga untuk makan rawon di tempatnya teman-teman. Di tempatnya teman, di tempatnya tetangga ya. Pasti tahu kalau udah sering lihat YouTube-ku di rumahnya Reni. Rumahnya Reni cuma jalan sekitar 1 km dari sini. Paling 10 menit lah. 10 menit. Yuk ikutin aja ya. Daripada dagdikduk setiap saat, setiap waktu ya, gara-gara polisi masuk rumah. Aduh. Nah, Elsanya bobo sambil jalan pelan-pelan. Aku cuma jalan kaki aja ya. Di sini itu lebih enak jalan kaki, teman-teman. Dapat sehatnya, dapat keringetnya, biar langsing. Biar langsing gimana, wong sekarang aja makan-makan terus ya. Makan rawon. Katanya masak rawon gitu tadi. Genduknya bubu nih, genduknya babu. Tuh. Suasana cerah banget tapi agak gerimis ya teman-teman ya. Agak gerimis. Tuh, kita jalan bentar lagi udah nyampe rumahnya Tante Reni. Bentar lagi juga nyampe rumahnya Tante Reni. Nah, sekarang ngantuk. Sekarang sudah sampai rumahnya Tante. Tuh, dibuka. Buka pintunya. Ayo, dibuka. Rumahnya Tante. Oke. Lipnya mana ini? Lipnya mana? Oh, lipnya di sini. Oke, sekarang kita naik lip ya, teman-teman ya. Nah, sekarang udah nyampe rumahnya Tante Reni. Nih, halo Ren. Hai, Mbak. Tuh, Tante Rahma lagi mau bikin cilok tuh. Cilok ini rawon sambal dadakan. Rawon dadakan. Ini nasi. Nasinya udah mateng dari tadi, nanti kita angetin lagi. Enak. Yang penting apa? Kuahnya aja yang diangetin. Iya, benar, Mbak. Iya, tuh. Senyum dong, Dek. Mana senyum dong. Serius banget. Bangun tidur sayang. Bangun tidur. Bangun tidur ternyata. Sayang. Hai. Cantik. Bangun tidur cepet gede ya. Tuh enggak terasa. Bumbunya apa aja nih cilok ala Reni? Bumbunya penuh dengan cinta. Oh. Tadi bumbunya apa ya? Bawang putih dong ya teh, sama daun bawang. Bawang udah. Putih, daun bawang, sama garam. Garam. Itu aja. Iya. Tepungnya tapioka sama. Sama. Terigu. Terigu. Oh. Hampir sama aja sih. Iya sama. Kalau sama aja. Ini juga Mbak. Sama. Sama kan? Pakai sama. Tepung biasa. Mm-mm. Tuh. Nah, tuh Rahma udah datang tuh. Pasti dia lari-lari sampai sini. Halo, Tante cantik. Itu ikut-ikut halo gitu ya, Dek ya. Halo. Hah? Eh, cantik. Sama siapa nih? Elsa. Elsa. Sama siapa aja mau? Terus dia mau pakai bandana gini. Kirana mau ya? Kirana mau. Masih mau enggak tahu nanti kalau udah gede dikit. Dia tadi bayi sama bapaknya. Jadinya enak kalau apa jenis kalau siapa aja mau kan enak toh. Jadi enggak capek sendiri. Apalagi di Indo
pada gendong-gendong. Pada gendong-gendong. Iya. Hai. Iya. Ini siapa ini? Ini gendong siapa ini? Ini apa Bikin. Ini pipi apa bapak ini? Bapak tuh. Ini pipi apa bapak ini? Makan-makan tuh udah selesai. Rawon tuh. Apa ada yang suka gazpacho? Rawon. Makan-makan tuh. Makan. Lihat, OTT-nya juga gemuk-gemuk. Kayak yang bikin. Sebulan tuh rawon. Oke teh, bye bye. Sudah enggak connect padahal udah kenyang. Pulang sayang. Tuh. Makasih Ren, bye bye. Tuh, udah enggak sabar pulang tuh. Enggak sabar pulang iya. Iya, kok di sini. Di video diam. Berangkat tidur, pulang tidur. Sekarang masih nunggu asensor, udah nyampe rumah. Dan sebentar lagi mau jemput anak-anak ya teman-teman ya. Tadi Erik ada konser nanti, tadi pagi aku lihat sama mama. Dan aku masukin di belakang ya teman-teman, buat itu memori aja. Masih nomor 7. Masih lama. Halo teman-teman, hari ini aku kerja di luar kota bersama papa. Lihat di sini, ini kampung kecil, ini desa kecil. Ini kita mau bilang internet cepat di sini. Ya, lihat. Pemandangannya indah dan cerah. Lihat. Oke, ikutin. Lihat, di sana ada fountain dan papa minum air. Lihat, ini di tengah desa. Lihat. Cantik, ya. Cantik sekali. Dan di sana, ya, ada gunung banyak. Sana. Oke, sekarang harus kerja sedikit dan nanti kembali pulang. Oke, lihat papa, lihat. Lihat teman-teman, ada kambing banyak. Dan papa di sini, wow, di sini. Ini besar-besar, kambing cowok. Lihat. Ah, teman-teman, banyak ya. Gak bisa jalan di sini. Penuh. Jalan penuh. Lihat teman-teman, di sana mobilku. Gak bisa di dalam mobil. Sekarang nunggu sampai habis. Lihat teman-teman, ini teman kerja buka ini kabel untuk internet cepat. Teman kerja sekarang ambil kabel dari sini sampai sana dan semua desa. Governor. Teman-teman, pemandangannya indah sekali.
dan cuaca cerah. Dan ya, aku mau di sini bersama keluarga. Aku mungkin hari Sabtu, hari Minggu depan mau bersama istriku dan anak-anak di sini. Ya, sekarang panas di sini. Semua. A few moments later. Tidur, sekarang kita mau lihat konsernya Mas Erik. Nah, tuh sama Mama. Mama di sana antri juga. Ya, Dek ya. Pintarnya. Yo. Thank you.
Kenapa di situ? Cantik. Anak mama. Cium mama tuh sayang. Gemesnya mama mau cium sini. Mau cium sini. Huluh, huluh, huluh. Ba, hei. Iya, sini nak, sini nak. Sini. Elsa. Sini. Sini. Nah. Oh, sini. Sini. Cantik mama. Sini. 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 Oh. Kenapa? Sini. Ke sini enggak? Lucu banget sih nak, walaupun bangun tidur kamu tetap cantik banget nak, menurut mama cantik banget. Lucu banget, gemoy. Oh yo yo yo, iya iya iya, udah di sana aja. Cekuk enak. Oh, habis minum susu. Habis minum susu, begitu dah. Kebanyakan susu. Susunya mama itu powerful. Cekuk. Kamu cantik. Tuh cantiknya gemoynya. Cekuk, cekuk ngalio yang batuk. Cekuk, cekuk ngalio yang batuk. Ke, cekuk ngalio yang batuk. Ya. Ya enggak? Ojo mainan itu. Tuh. Sambil berdingkrang, teman-teman. Sambil berdingkrang. Apa? Stories, I'm a fool for your love.